Berapa yang bajet sepatutnya hampa letak untuk starting buat FBS? Assalamualaikum. So, bersama lagi Yasi Amron. Apa khabar semua? Aku harap semua sihat dan nak kata stay at home pun tak boleh. Dah tak boleh sebab kita dah kena PKP apa yang dah yang tahap terakhir. So, yang kebebasan sikit lebih kelonggaran. So, semua jaga diri lah baik-baik sebab PKP dah tamat. Bukan tamat, dia dah diberi kelonggaran. So, aku harap tak mau lagi kes baru naik. Okay, so aku nak teruskan straight to the point. Hari ni aku nak cerita pasal sebab aku selalu sangat banyak dapat soalan, Yasin, berapa nak letak bajet? Patut ke aku letak RM5? Patut ke aku letak RM30? So, akibat banyak sangat orang tanya, so aku nak terus, nak tunjuk hampa berapa yang bajet sepatutnya hampa letak untuk starting buat FBS. Okay. Dan hampa kena tahu apa itu bajet dalam FBS lah. Okay. First of all, macam biasa, kalau dalam Yasin Amron, aku akan letak seminimum yang mungkin dan aku selalunya letak RM4, RM3, 6 dit. Sebab apa? Biasalah kedekut. So, okay. First, letak bajet hampa dulu. Dia bajet, hampa kena ada tahu. Dalam FBS ada dua jenis bajet. Satu daily bajet, satu lagi lifetime bajet. Apa beza mereka dua ni? Daily bajet, setiap harilah X tu kanan. Kalau hantar RM3, 3 harilah. Setiap hari RM3 dia tolak, RM3 dia tolak. Tapi kalau letak lifetime budget pun sama juga. Cuma hang kena letak RM3 dalam masa untuk berapa hari? Seminggu, so kena kali 7 lah. RM3 kali 7, RM21. So hang kena letak kat sini RM21. Contoh macam tu. Tapi tak ada lah RM21 sekarang. Okay, so daily budget ni senang sangat. Straight to the point. Dan banyak video aku banyak daily budget. So aku nak tunjuk lifetime budget. Apa beza daripada dua ni? Okay, kalau lifetime budget, cuba kita tengok. Ni ads ni dia run sebulan. Kalau bila hampa tekan lifetime budget, dia akan keluar ad scheduling ni, dia akan keluar option untuk run ad on schedule. Maksud run ad on schedule, so hampa akan nampak satu notification merah kat sini, hampa tekan continue. Bila pi scroll ke bawah, dia ada masa jam untuk hampa schedule ad sampai nampak. Kat sini yang paling best sebab kat sini hampa akan letak waktu-waktu paling prime time, waktu orang yang spend time dekat telefon, smartphone. Sebab aku punya style, aku akan target smartphone. So, katakanlah sekarang waktu buka puasa pukul 5, 6, 7, 8. Waktu ni waktu orang paling suka spend time dekat telefon sebab orang duk tunggu buka puasa dan semua kat situ. So, itu kelebihan kalau guna lifetime budget. Okay, betul tak? Lifetime budget. Tetapi hampa kena ingat, aku pernah buat lifetime budget. Dia competition dia sangat tinggi sebab bukan hang seorang sahaja buat FBS waktu tu. Hampa kena ingat tu. Tu kekurangan dan kelebihan lifetime. Kelebihan lifetime, hang boleh target waktu bila ad sampai keluar. So bagi contoh, kalau hampa letak paling minimum, kalau letak RM4, hampa boleh control ad hampa keluar waktu bila saja. Kalau tak daily budget, dalam masa sehari dia akan keluar 24 jam ad sampai akan keluar. Dia akan carilah orang-orang yang berkenaan. Cuma kalau lifetime, hang boleh target waktu dia keluar. So, aku harap video ini bermanfaat. Kalau siapa rasa bermanfaat, boleh tolong share dan aku akan buat dan ia akan memberi semangat pada aku untuk terus buat next video akan datang. Okey, itu sahaja daripada aku. Jangan lupa subscribe Yasin Amron dan kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home. #stayathome. Putihkan rangkaian COVID-19. Ya. Yeah.